أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Seorang yang sudah sampai usia 40 tahun, maka Allah mengingatkan dia untuk menyiapkan 5 bekal utama sebelum dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang sudah sampai 40 tahun, jika Anda belum memiliki satu di antara 5 ini, Anda mesti khawatir. Karena ini peringatan dari Al-Quran. Baik, 1. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Amanat pertama, kata Allah, dia mesti memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing. Banyak doa agar dibimbing mensyukuri nikmat hidup, plus bisa meningkatkan bakti pada orang tua. 1. Abi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Perhatikan baik-baik. Ya Allah, mohon bimbing saya untuk selalu bisa mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan pada saya sekarang, 1, dan pada kedua orang tua saya. Baik, jadi kalau sudah sampai usia 40 tahun, pertama, Anda memohon doa kepada Allah untuk dibimbing terus bersyukur kepada Allah. Ini yang mau saya tegaskan. Lihat baik-baik. Apa itu syukur? Tidak ada makna lain dari syukur yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis kecuali ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Misal, kita akan bersyukur dengan nikmat penglihatan mata. Anda diberikan 40 tahun dalam hidup, mata masih bisa melihat. Bagaimana mensyukuri nikmat mata? Kalau Anda ingin syukuri nikmat mata, maka yang paling singkat, gunakan nikmat mata ini sesuai dengan peruntukan yang telah Allah tetapkan. Fungsi yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata? Masih ingat? Melihat yang baik-baik. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, dengan iman itu dia yakin dengan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Karena yakin dengan akhirat, dia sadar akan pulang dan dia tahu nikmat matanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan pada pria-pria yang yakin bahwa matanya akan ditanya oleh Allah. Quran surah ke-17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran Anda, penglihatan Anda, plus apa yang Anda pikirkan, satu saat akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Allah, katakan pada orang-orang yang yakin dengan itu semua, ghuddu ya ghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja, yang tidak baik palingkan. Ibu juga sama, ayat 31-nya, wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihinna. Katakan pada perempuan yang merasa yakin dengan Allah, yakin akan pulang, yakin akan ditanya, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja menurut Allah, yang tidak baik palingkan. Di ghuddul basar itu bukan enggak boleh lihat, Pak. Ghuddul basar itu silakan lihat, tapi ketika yang dilihat tidak baik menurut Allah, maka palingkan dari itu semua. Ini tidak tepat, teman-teman sekalian. Anda hanya mengucapkan alhamdulillah ya, sampai sekarang penglihatan masih baik, belum cukup. Baik itu dipakai lihat apa? Penglihatannya baik, tapi masalahnya yang dilihat baik tidak. Itu poinnya. Maaf,
ada anak usia 4 tahun, Bu, Pak, tidak bisa melihat. Dalam tidak bisa melihatnya, dia masih mau menghafal Al-Quran. Namanya Mu'af. Tinggalnya di Asyut. Adanya di Kairah. Negaranya Mesir. Matanya enggak bisa lihat, tapi dia sampaikan pada bapaknya, "Pak, saya ingin menghafal Al-Quran. Saya ingin menghafal Al-Quran." Kata bapaknya, "Kamu yakin?" "Saya yakin." Baik, keluarga sederhana, punya cuma motor yang sangat luar biasa tidak bagusnya. Dimodifikasi dashboardnya, menempuh jarak kisaran 20 km. Datang pada syekhnya, bapaknya kemudian membonceng, muatnya di belakang. Teman-teman sekalian, setiap berangkat datang pada syekh, dapat hafalan baru, bapaknya tulis ayatnya. Disimpan di dashboardnya. Di jalan, lihat ke sini, lihat ke jalan. Lihat ke sini, lihat ke jalan. Mu'ath bacakan ayatnya, bapaknya mendengarnya. Secara singkat, tiba-tiba setelah itu fasenya berakhir, jadilah anak ini hafal Quran. Yang ngantar belum hafal Quran, yang diantar nggak bisa lihat hafal Quran. Saking mudahnya Al-Quran, yang nggak bisa lihat bisa hafal Quran. Tapi bapaknya dapat pahala dari transferan anaknya. Perhatikan baik-baik. Begitu dibacakan Qurannya, bagus makhrajnya, viral kisahnya. Begitu viral di Timur Tengah, datang reporter mewawancara. Pertanyaan pertama, kalau adinda diperkenankan oleh Allah untuk bermohon saat ini, apa yang mau dimohonkan kepada Allah? Reporter ini mengira dia akan meminta doa seperti ibunda Imam Al-Bukhari bermohon kepada Allah supaya Al-Bukhari disembuhkan dari butanya. Bu, Pak, Imam Al-Bukhari itu dulu buta. Butanya permanen. Dilahir 2 tahun ayahnya meninggal, 4 tahun buta permanen. Nanti ada satu kejadian di situ, yang dengan kejadian itu ibunya berdoa kepada Allah, anaknya menghafal Quran sampai di surat Qaf, ya, ayat ke-22. Anaknya murajaah ayat, ibunya memohon kepada Allah sambil menangis, sambil tertidur, sampai tertidur. Disitulah kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa. Seketika Allah sembuhkan Al-Bukhari kecil, matanya bisa melihat kembali. Karena kajian kita bukan di sini, lain waktu nanti saya terangkan. Anda yang punya kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, beli jilid pertama, kitab Muqaddimah, halaman 134, paling kiri, paragraf yang ketiga, dari 1 sampai dengan 9. Anda temukan kisahnya. Nah, reporter ini mengira, ini Mu'ad akan minta kepada Allah seperti Al-Bukhari kecil memohon kepada Allah, matanya bisa melihat lagi. Ternyata lihat baik-baik. Kalau saya diperkenankan bermohon kepada Allah dan permohonan saya dikabulkan, maka pertama saya akan mohon kepada Allah untuk tetap membutakan mata saya sampai dengan kiamat. Ya Rab, mohon butakan mata saya sampai kiamat. Karena dengan buta mata ini saya bisa menghafal Quran. Saya takut ya Allah, kalau saya melihat lagi, mata saya melihat maksiat dan hilang Quran dari hafalan saya. Anda bisa bayangkan, anak kecil 4 tahun, mata enggak bisa lihat, digunakan menghafal Quran. Dan dia takut kalau melihat matanya dipakai maksiat. Antum dikasih 40 tahun. 40 tahun, lebih daripada 4 tahun, lebih dari 14 tahun. Anda sampai 40 tahun dipakai mata, dipakai apa mata Anda sampai dengan hari ini? Berapa maksiat yang telah Anda kumpulkan dari mata Anda itu? Mungkin wajar, jangankan hafal, baca masih sulit, lihat pusat masih enggan, membaca masih susah. Kalau Anda sulit berhadapan dengan Al-Quran dalam pandangan Anda, tanyakan pada diri Anda, dipakai maksiat apa mata ini selama ini?